Hai, saya Laken, vokalis kumpulan di Kempas Fun. Oke, kita kembali lagi dalam rancangan seterusnya, yaitu rancangan pengalaman. Pengalaman semasa merakamkan lagu di salah satu tempat di Pinampang pada waktu itu, yaitu lebih kurang dalam jam 8, 8 malam. 8 malam. Oke, lagu yang saya telah rekam hari masa itu, lagu bertajuk lagu Setulusnya. Oke, ya, semasa pengalaman saya merakamkan lagu nih di studio tuh. Oke, ada benda yang berlaku dalam diri saya sendiri lah. Oke, lagu nih sebenarnya mengisahkan pasal kesetiaan ataupun ketulusan sebenarnya dalam perhubungan ataupun percintaan antara dua insan lah. Jadi bagi saya sendiri, saya pernah alami situasi macam tuh. Biasalah kan kalau zaman bercinta tuh. Jadi ada bersangkut paut pasal lagu tuh. Jadi dia macam tambah lagi feel lah. Oke, semasa merakam lagu tuh, apa yang berlaku pada saya sendiri itu? Saya rasa seolah-olah macam saya sedang menyelam atau di satu dasar lautan, dan juga apa nih, saya sendiri dapat rasa lah lagu tuh, saya feel sendiri macam saya merasai lah, menjiwai lagu tuh, dan lagu ini memang amat istimewa lah bagi saya, dan kena lagi apa nih studio tuh. Dia banyak arrange musik yang begitu cantik sekali lah. Jadi saya rasa sangat happy lah waktu itu kan, sebab saya dapat membawa, menjiwai lagu itu dengan begitu baik sekali lah pada waktu itu, sebab lagu ini memang bersangkut paut mengenai diri saya sendiri lah waktu zaman dulu-dulu, waktu masih lagi bercinta-cinta dulu lah kan. Dan saya rasa Anda di sana pun pernah merasainya juga, mesti ada feel kan buat lagu apa semua tuh. Oke, guys, saya rasa sampai di sini dulu pengalaman saya yang saya dapat kongsikan kepada Anda. Jadi untuk seterusnya episode, jangan lupa subscribe channel Maria Record dan juga di Campus Band. Bye bye.